Cuaca panas menyengat akhir-akhir ini sedang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Suhu panas ekstrim ini dapat dirasakan oleh sebagian besar orang di wilayah Indonesia. BMKG sendiri melaporkan suhu cuaca panas di Indonesia berkisar 35-39 derajat Celcius. Hal ini membuat sebagian orang tak hentinya menyalakan kipas angin hingga pendingin ruangan. Namun berbeda halnya dengan pria yang ada di dalam unggahan video JIOO pada Rabu, 4 Oktober 2023. Pria dalam video yang mengenakan jaket berwarna hitam dan berambut kribo terlihat membawa dua tas ransel. Rupanya salah satu tas ranselnya berisi sebuah kipas angin berukuran sedang. Kipas tersebut seperti kipas angin banyak dijumpai di kamar kosan. Pria dalam video tersebut sengaja membawa kipas angin ke tempat tongkrongan. Hal ini pun membuat teman-temannya kaget sekaligus tertawa melihat tingkahnya tersebut. Pria itu pun langsung menyalakan kipas angin yang dibawanya di sebuah kafe. Aksinya tersebut langsung ditanggapi oleh warganet, yang menilai wajar karena cuaca sedang panas-panasnya.